Ya teman-teman, kali ini jumpa lagi dengan saya. Ini ada servisan mesin las basic. Ya, basic ya. 120 ampere 450 watt. Lakoni ya ini. Ini kasusnya katanya terbakar kapasitornya. Ini baru enggak sampai 2 bulan sudah hancur ya ini ya. Ini kapasitornya terbakar satu. Nanti akan saya ganti dengan ini. Kapasitor ini ya. Ini udah meledak satu ya. Katanya dari pemiliknya. Baru enggak sampai 2 bulan. Masih baru. Ini mesin las basic line Lakoni dipakai buat harian, meledak kapasitornya. Ini hitam banget ya bekas ledakannya. Ini dipakai di mesin genset. Ini rangkaian dari Lakoni basic line. Ini baru satu bulan pemakaian. Ini perlengkapannya masih, kardusnya pun juga masih. Sekian. Ini kasusnya nggak ada apinya ya. GPT ya, 450 watt plus. Untuk saran saja, kalau yang pakai las seri-seri kayak gini kurang optimal di mesin genset ya. Ini rangkaian PCB-nya. Ini bekas ledakannya ya, ini ya sampai kayak gini ya. Ledakan. Ini sudah saya ganti kapasitornya. Sudah saya ganti satu tadi, yang ini bekas ledakan. Kapasitornya meledak satu karena buat genset ya. Saya akan coba nyalakan. Ini saya akan coba nyalakan di listrik. Oke. On ya, on kan, nyala ya ini. Saya nanti akan coba buat ngelas, bagus nggak? Mesinnya sudah menyala. Ini saya akan coba untuk ngelas, bagus nggak hasilnya lasnya nanti setelah diganti kapasitor ya atau elbow. Ini saya akan coba nyala nggak sih tadi setelah diganti kapasitor ya. Ini di ampere 80 loh ya, dengan yang atas masih pak mas, hasilnya bagus nggak hasilnya? Yang atas. Iya ya. Ini ya. Oke, ini hasilnya. Lumayan matang juga ya hasilnya. Oke, terima kasih.
Oke. Ini mesinnya. Lakoni basic ya. Lakoni basic plan. Setelah di servis. Untuk tipsnya kalau menggunakan las harus listriknya harus stabil. Biar enggak seperti ini kasusnya listriknya enggak stabil. Terhantam buat yang besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa ada tipsnya. Nanti akan saya pasang lagi, kembalikan ke yang punya ya. Ini baru pemakaian 2 bulan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan video yang terbaru. Oke, terima kasih. Dan, sudah saya pasang ya.